Start pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke YouTube channel kita CGO TV dan di page Facebook CGO Juice. Yes, anda bersama dengan saya Wak Sukak anda. So guys, Wak tak boleh nak move on daripada RPM 100 ni. Tak tahu kenapa sedap. Layan lah. Okay guys, tapi bukan tu yang Wak nak ketengahkan. Benda lain. Tapi sebelum Wak nak cerita pasal benda baru ni, Wak ada something untuk korang. Bonus video lagi. Tak cukup lagi. Tambah lagi video. Okay, ready guys? Eh, la 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 la. Okay, dah. Jom lah. Aduh, tak boleh naik van ni. Jam. Tak jamnya. Percaya cakap aku, tak jam. Serius, kau tengok ni ha. Dah jam lah Wak. Habis nak buat macam ni Wak. Okay, memandangkan kita tak boleh naik van, kita terbang. Kau buatlah Wak apa? Abang ada cara. Sampai pun. Sami? Kita sambung lagi. Kita akan review Aspire BP60. Antara device yang terbaru daripada Aspire. Dia dah keluarkan Aspire Breeze 2. Dia ada Breeze Allah. Dia ada yang baru ni, Aspire BP60. Tercampak, sorry, licin. Okay, masalah biasalah kan. Tak perlu. Jangan fikir lain. Okay, so pada hari ni kita akan review BP60 from Aspire. Stay tuned guys. Let's go. Sampai dah. So inilah dia Aspire BP60. So guys, tu saja kot berdua. Kasih banyak orang semua. Okay. Kita betul-betul sini. Okay, so ini adalah Aspire yang terbaru, iaitu BP60. Apa maksud BP60? Petronas. Tak, wawur. Okay, kali ni device yang terbaru daripada Aspire ni, okay, didatangkan dengan cartridge sebesar 1400 mAh dan dia ada LED, okey, bateri ya. Cartridge pula, sorry bosku. Bateri sebesar 1400 mAh, okey. Dan cartridge sebesar 5.0 ml. Besar lagi RPM, besar 775 atau besar. Okey, dan dia ada coil, dua coil, 0.3 dan 0.6, dan dia gunakan type C holder. Type C cable tau. User manual, quad string ni apa, aku tak tahulah apa dia. Tapi tak apa, kita tengok dalam dia, jom. So ini adalah sample, okay. Wak dapat sample dia sekarang ni, tapi tak apa, teruskan. Okay, ini yang berwarna grey, steady sky, okay. Ya, yeah. Allah, tertinggal pula datang ni. Sebab tu dia menutup, tapi Wak tertinggal, tapi tak apa, teruskan. Okay, Wak tak nak tepi dulu. So dalamnya ada, aku menyesal tak tolak ke dalam sangat tadi. Patut tak tolak ke dalam tadi. Dah. Oh, ada binatang ni. Okay, so dalamnya ada manual book. Okay. So, dia ada, kau boleh baca kat situ. Aku tahu kau tak baca, kau tahu. Dan ni dia punya, aku tak tahu string apa ni. Tak tahu. Wak pun tak tahu apa benda ni. String, dia kata, dia kata quad string. Oh ni kot, apa, tali gitar kot. Tak ada. Okay, so ini adalah type C cable. Yes, ini aku nak cari. Macam ni yang fast charging tau ha. Okay, so sebenarnya dia ada satu lagi OCC. Wah, lupa, tak lagi. Yang ni adalah 0.6 ohm.
Dia menggunakan 0.6 ohm khas untuk HTPC. Freebase pun boleh. Sonic, tapi Sonic buat nak warning awal-awal. Jangan korang mana-mana 0.6 korang letak high nikotin, tak perlu. Okey, letak yang nombor-nombor pun cukup lah. Okey, mana yang lain HTPC sedap, Freebase pun sedap. Tapi mana 0.3 ohm? Ah, dah ada dalam ni. Ah, okey. Jadi, tak tepi dulu kejap. Tak tepi dulu. Okey. So ini adalah BP60 antara device yang diterikan baru, okey. Terikan baru. Okey, nampak sampel. Okey. So ini yang berwarna grey istri sky. Okey, grey lah kita panggil. So ini dia bagian dia punya air holder dan ini dia punya type C dia, nampak charging. Dan ini, oh ini kot yang tadi tu, terikat. Dia boleh ikat lah, cuma dia tak ada tali dia. Okay, so dia punya ni katri dia. Magnet juga. Not bad. Okay, not bad, tak salah. So dia ada magnet. So bila korang letak, nampak? Dia ada magnet. Okay. So dia punya OCC sekarang ni awak gunakan 0.3 ohm khas untuk Freebase. Freebase, okay. Sama juga macam ni. Nampak? Okay. Kalau yang ni 0.15 ohm besar OCC, tapi ni tahu lah, aku rasa macam ni lagi besar. Ni lagi besar, ni lagi besar. Ni lagi besar daripada yang ni. Tapi cartridge dia pun besar, 75mm. Besar, tapi tu lah. Korang suka ke besar? Letak poket berat tau. Kalau dia tak pakai apa, tali pinggang, logot seluar tu, confirm. Okay, yang ni dia ringan sikit. Okay, so dia punya ni pula adalah sebesar 60W, dia punya wattage dia. Dan bateri dia sebesar 1400mAh. So besar, tapi tak sebesar tepi ni. Ini guna, ini bukan built-in bateri. Yang ni yang gunakan bateri 1850, bateri yang berasingan. Jadi mana yang nak beli, jangan harap kata, oh dalam ni ada bateri. Tak, bateri dia asing. Bateri dia asing bosku. Jadi dua bateri, kau kena cari bateri dia 1850. Okay, cuma yang ini tak perlu. Senang, korang cabut, letak liquid, terus isap. Sebab dah ada bateri dalam ni, built-in bateri sebesar 1400mAh. So ini adalah dia punya tempat isi refill liquid dia, nampak? Kali ni awak letak mix mango. Nampak tu? Nampak? Boleh sikit sini. Okay, kali ni awak letak mix mango, bubble gum. Yang ni adalah, Allah, yang ni adalah mix grade bubble gum. Jom kita compare dua-dua ni, tengok mana satu lagi padu. Let's go. Dah, tengok dah tadi, kan? Dah tengok dah bentuk dia macam mana. Dah tengok dah. So kali ni awak letakkan dengan flavor mix mango bubble gum Freebase edition. Okay, yang kali ni diorang katakan enhance, peningkatan, dual color formulated. Ini adalah kotak besar, bukan korang beli dapat ni, tak. Ini adalah khas untuk reseller-reseller sahaja. Kalau korang beli, korang akan dapat kotak macam ni. Nampak? Yang ni adalah mix mango. Okay, so yang kali ni kita nak review adalah mengenai mix mango. Kejap, buat tengah sikit. Okay, ni dia, wadah isi dalam ni. Wak gunakan OCC 0.3 ohm khas untuk Freebase. Okay, dan wak fire sebesar dia. Okay, yang bestnya pakai OCC dia, dia terus boleh baca berapa ohm yang kau boleh, berapa watt yang kau boleh terus fire. 0.3 dia boleh fire 30 hingga 40W, sedangkan maksimum dia 60W. Kenapa dia tak nak 50W? Kenapa nak perlu sampai maksimum 40W saja? Tapi tak apa. Okay, sekarang ni wak naikkan 37W. Okay, so ni mic hole dia. Nak tengok firing dia. Tak ada delay, firing dia kuat. Ini Freebase, Freebase. Okey, mana-mana yang kaki tega, petega. Ha, mana yang petega Freebase tu, sila-sila jemput masuk page kami, ataupun nak beli direct pun boleh. Beli online pun boleh, tak ada masalah. Beli online dekat cjus.com. Ha, ada kat bawah description, tekan klik je, confirm masuk dekat website tu. Okey. So yang ni adalah mix mango. Oh, sedap tak? Oh, wow. Embarrassing. Embarrassing. Apa ni? Elegant. Elegant. Elegant? Apa tu? Wait, ini aku dah last speaking ke laut. Okay, dia punya rasa sedap. Awak suka? Wait, macam vape, vape. Tapi tu lah, bateri tetap besar, 1400 mah. Sedap kat ni. Sejuk dia naik, babe.
Tapi untuk mango ni dia punya wow. Rasa lemak-lemak sikit, sedap eh, nak ke? Hmm, sedap. Okay, so guys, kita nak try sekejap. Puan nak try compare dengan ni. Puan nak try compare. Okay. Ini dia menang. Memang menang lah dekat sini. Fine tinggi. Ini fine dia rendah. Fine dia pun 37 watt. Tapi pun dah cukup puas. Dah sedap dah. Dah sedap dah expire BP60. Serius? Oh, sorry, sorry. Okay. Ini dia. Expire BP60. Nampak tu? Nampak? Warna grey. Okay. So, bagi Wak, overallnya, nak tengok firing. Ha? Apa tu? Anti-scratch. Oh, anti-scratch eh? Ha. Oh, yo. Anti-scratch. Ha. Dia kata, oh, lupa pula. Aku dah buka dalam plastik kan. So, dia orang kata, dia punya gelas kat depan dengan belakang ni, dia adalah anti-scratch. Scratch ni maksudnya calar lah. Maksudnya jatuh tak ada apa. Nampak? Relax saja. Benda free. Ha, kalau aku punya memang tak tolak lah. Ha, so yang ni, oh betul lah, tak ada. Wow. Okay, cun lah. Okay, so maksudnya anti-scratch. Maksudnya kalau kau jatuh ke apa, tapi tu lah, jangan jatuh lah. Sebab kau risau bagian tepi dia. Sebab bagian plastik. Tepi dia plastik. Okay. Besi. Besi, besi, besi. Besi, babe. Besi. Aku pegang benda pedih lah Azir. Besi. Okay. Alhamdulillah. So dari segi performance dia mantap. Walaupun kecil ni, built-in battery. Mana yang rasa malas nak bawa berat macam ni, alhamdulillah Allah. Tantang macam ni pula aku sedawa eh, kenyang. Rasa berapa pun kata hari. Okay, so yang ni berat, dual battery babe. Yang ni built-in battery. Okay, battery dia ni besar 1850. Tapi dual battery. Yang ni built-in battery, berasingan bosku eh. Jangan risau. So kali ni kalau korang beli je Aspire BP60 ni, korang tak perlu risau dah. Sebab bateri dia dah mengandungi sebesar 1400 mAh. So dah boleh tahan 1 hari dah. Okay, kalau yang besar, yang RPM ni memang boleh 2-3 hari dah boleh confirm boleh tahan. Tapi charge tu, kalau kau tunggu sampai habis, kau redor je lah. Memang setengah hari lah kau tak boleh isap VIP. Ha, sebab bateri dia besar, kau nak charge pun lambat. Okay, sebab dia tak guna Type-C. Tak macam ni. Ini kejap je tau. Tentang setiap sejam lebih je kau dapat charge. Lepas tu dah biar, dah penuh. Nampak? Kejap ke? Tidur. And then, dalam ni juga ada cut off. Oi, power. Oi, power. Memang power. So guys, tempulang pada korang. Korang kalau korang rasa nakkan yang Freebase, layan kat sini pun boleh, dalam sini pun boleh. Cuma tempulang pada korang. Kalau korang suka yang besar-besar, besar-besar bukan perut. Bukan perut Wak. Bukan. Yang ni, yang ni besar. Yang ni kecil. Cuma bateri dia tahan lama kat sini. Ini bateri dia tak ada tahan lama macam ni. Ini bolehlah dalam 2-3 hari. Ini sehari bolehlah. Ah, sehari setengah bolehlah. Tak. Sehari. Sebab aku tahu korang sudut. Itu kalau lepak macam ni. Kalau lepak kawan, eh nak test. Confirm. Habis. Confirm habis. Jadi, dia punya cartridge pun sebesar 5 ml. Dia tak lawan dengan RPM 160 ni. Tak lawan ni. Sebab dia besar. 7.5 ml. Tapi bagi Wak lebih suka macam ni. Sebab kecil, mudah nak bawa. Letak poket pun senang. Letak sini pun senang. Ha, macam orang simpan hukum dulu tak lah. Eh, mana port aku? Kat sini. Senang, mudah. So bagi korang yang nakkan rasa port yang kecil, mudah nak dibawa, bolehlah ambil Aspire BP60 ni. Sebab sangat-sangat mudah nak bawa. Sebab dia ringan. Dia ringan bosku, ringan. Tak tipu. Anti-scratch. Jatuh pun tak ada masalah. Macam tu je lah. Kalau jatuh tu habis lah. So guys, ngasih banyak pada semua yang tengah tengok Wak punya rancangan sekarang ni. Okay, rancangan. Boleh lah, rancangan. Dan Wak seseronok sebab Wak dapat test device yang baru. Yang tak pernah lagi Wak mencubanya. Okay. Dan jangan lupa untuk subscribe guys. Subscribe tu gratis guys. Okay. Dan jangan lupa juga untuk like dan follow dekat page CEO Juice. Jangan lupa follow Facebook. IG pun sama. Facebook pun sama, follow je dan like. Sebab follow dan like tu subscribe, gratis kan. Sorry, typo pula aku. Agak boleh padam eh. Boleh, so, kalau boleh silent lah. Malu tu, salah, typo. Okay, so guys, untuk overall Aspire BP60 ni dah cukup memuaskan. Kalau korang rasa korang nak relax, dengar-dengar ambil ini lah. Bagi Wak pun suka jadi smooth, ringan. Dan firing dia pun sedap. Flavor dia pun cun. Wak tak Freebase. Tak ada masalah. Wak suka yang ringan. Kalau ada climax sangat tak boleh. Tak buat suka yang ringan tu.
Dah. Sudah. So guys, stay tune. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, WhatsApp. Bye-bye semua.